Janji Messi ke Argentina akan ke Indonesia jika Argentina final. Messi beri semangat ke pemain Argentina, janji kuat ke Indonesia jika Argentina lolos final. Timnas Argentina U17 memang tengah berjuang di Piala Dunia U17 untuk memerebutkan tahta juara. Mereka sepertinya akan menyabet Piala Dunia juga di sektor muda. Setelah mengalahkan Brazil dengan skor 3-0 di babak perempat final kemarin, Argentina akan kembali menghadapi klub kuat juga di partai semifinal yaitu Jerman yang memiliki pertahanan yang super kokoh. Sebab Jerman mampu mengalahkan Spanyol meski di saat laga, Spanyol terus saja menyerang lewat Maguyu, namun Jermanlah yang mampu mencuri gol di laga tersebut. Hal itu mengundang simpatik Messi yang akan hadir ke Indonesia jika Argentina U17 lolos partai final. Sebab Messi saat ini memang sedang libur di Liga maupun jadwal FIFA untuk negaranya. Pastinya ini akan jadi breaking news di mana Messi hadir ke Indonesia. Karena Juni lalu, Messi gagal ke Indonesia guna melakukan recovery setelah kompetisi padat di Piala Dunia serta di Eropa. Dan Messi tahu anak muda Argentina akan kembali merebut tahta juara Piala Dunia nantinya. Karena mereka memiliki pemain sekelas Messi di timnas U17 kali ini. Ya, saya rasa ini baik. Kami mendapatkan juara dunia dan di U17 kemungkinan besar juga akan menyusul setelah mereka berhasil mengalahkan Brazil, ungkap Messi. Semangat skuad Argentina memuncak. Hal ini membuat skuad Argentina benar-benar optimis memenangkan partai semifinal karena mereka memiliki bekal lebih guna menjungkalkan Jerman di Indonesia. Karena di partai final mereka mendengar kabar Messi yang akan hadir, tentu saja para pemain sangat antusias. Melihat mega bintang sepak bola hadir, melihat pentas puncak mereka di Piala Dunia U17 Indonesia. Tentu saja para pemain sudah menunggu momen ini. Siapa yang tak ingin dilihat permainannya oleh legenda hidup Argentina? Kali ini kami sedang berada di jalur kemenangan. Kami masih on fire untuk bisa mengalahkan Jerman di pertandingan besok, ungkap Enzo. Didampingi Scaloni. Tak hanya Messi saja, namun Scaloni juga akan hadir di partai final. Scaloni ingin mencari bibit baru untuk generasi timnas Argentina. Tentu saja Scaloni tak ingin Argentina kehabisan pemain bintang nantinya. Jadi tak heran jika Scaloni sudah menyiapkan mulai dari sekarang. Menambah pemain dari bibit muda memang sangat dibutuhkan untuk meregenerasi tim untuk bisa tampil lebih energik dengan taktik baru, ungkap Scaloni.
Nah, siapa nih yang ingin melihat Messi untuk datang ke Indonesia kali ini, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.